Keraguan ini dan kerinduan ini menyiksaku. Menit demi menit. Bahkan aku malu untuk menitipkan salamku pada burung-burung. Ku harap Allah mau menyapanya untukku. Pernahkah kamu membayangkan ketika kamu sudah semakin jauh berlayar dan mulai terbiasa dengan ombak dan badai, tiba-tiba pulau kecil yang kita tinggalkan itu muncul dari cakrawala memorimu. Ya Allah, kenapa aku ragu? Apakah aku benar-benar ingin meninggalkan pulau kecil itu? Ataukah memutuskan mendarat di benua yang lebih besar? Atau mungkin aku harus siap menjadi pelaut abadi yang tak pernah kembali ke daratan manapun? Ya Allah, ya Rob, tolong tunjukkanlah jalan untukku, ya Allah. Kemana aku harus pergi? Tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu, bidadariku. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau Kantini. Kamu gak apa-apa? Dari kejahatan syahwatku, Tuhanku merestui itu. Dari pagi aku nyebut nama kamu 3 kali. Engkau istriku. Buat ngobati rasa kangen aku ke kamu. Bidadari surgaku. Surgaku.